pertanyaan dengan nominal 3 juta rupiah. Pertanyaannya tadi, planet manakah yang disebut sebagai planet merah? Dan tadi Bang Said dan juga partnernya yaitu Kakak Rose menjawab C, Mars. Apakah itu jawaban yang benar ataukah harus pulang dengan 500 ribu rupiah? Jawaban yang benar adalah Mars, 3 juta rupiah. Nice. Lapisan yang menutupi planet Mars ini berwarna kemerahan, guys. Jadi warna tersebut ini disebabkan oleh sifat-sifat oksida besi yang terbesar di seluruh planet. Yang membuat warnanya menjadi kemerahan gitu. Nah, itu dia kenapa disebut planet merah. Oke, kita lanjut ke 7 juta rupiah. Semangat yang mana, guys? Oke, Bang Said, kenapa mukanya terlihat nyantai? Nyantai, tegang kali. Oh tegang ya. Oh ya, sorry. Oke, 7 juta ini kita akan dengan pertanyaan praktikum. Jadi kita akan ada sedikit-sedikit eksperimen ya. Di sini udah ada papan kayu, papan karton. Ini nih. Papan ini kayu nih. Ada tip X dan nih juga korek api. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila cairan tip X yang diberi api ya sudah terbakar diberi cairan tip X lagi? Apakah A, api akan menyebar ke cairan tip X yang digambar, ataukah B, api hanya akan menyala di cairan tip X yang dinyalakan, atau C, api akan padam? Kalau mau lebih lanjut lagi tentang pertanyaannya dan juga jawaban ada di layar. Nyesel gue gak sekolah dulu. Terserah Kakak Ros deh. Ini Kakak Ros punya Ipin Upin tuh. Kan pasti pinter. Terserah Kakak Ros. Terserah Kakak Ros. Apa yang balik bantuan? C, api akan padam. Oke, satu bilang B, satu bilang C. Oke, kita harus lock satu jawaban. Mohon maaf waktunya. Terserah Kakak Ros. Counting tuh mungkin. Dutnang, dicabut nomornya. Cek. Oke, kita lock, tidak bisa diganti lagi. Yaitu api akan padam. Silakan kita buktikan Bang Said dan juga Kak Rose boleh gabung sama kita di sini. Kita lihat pembuktiannya apakah benar C, api akan padam. Coba ya. Kira-kira nih, cairan tip X yang diberi api. Itu udah diberi cairan. Itu gitu dong. Kita gambar tip X-nya. Apinya tidak padam, tetapi tetap nyala ngikutin cairan tip X berikutnya. Mohon maaf. Jawabannya adalah A, api akan menyebar ke cairan tip X yang digambar. Oh my god. Sayang sekali bantuan masih ada, tetapi kali ini mereka pakai bantuan. Bantuannya. Pakai bantuan. Woi, telat dong. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf sekali. Kalian gak bisa pulang dengan 10 juta rupiah. 7 ya? 7 juta. 7 juta rupiah, tapi kalian tetap pulang dengan 1.500.000. Selamat. Dan by the way, kenapa itu bisa seperti itu ya? Karena cairan tip X memiliki sifat yang bisa terbakar. Karena itu saat ditambah cairannya, api akan terus mengikuti ke seluruh cairan tip X seperti api pada alkohol. Nice. Selamat Bang Said. Teman-teman semuanya mohon maaf ya kalau ada salah-salah ya. Dari aku dan juga Boy. Maafin kita kalau ada salah-salah, kita cuma menghibur di sini. Aku Boy William. Aku Yuki Gato, terima kasih banyak untuk bersama kita. Bye, thank you Bang Fani, Bang Said, thank you. Bye.